أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ayat 120 ni sampai 128 akhir surah An-Nahl. Hari ni kita baca makna dia dah. Saya tertinggal baca sebab boleh turun ayat ni. Dan jika kamu membalas kejahatan mereka, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama seperti yang telah ditimpakan kepada kamu. Sama ada dalam perang dan apa sahaja yang orang Islam nak toto orang kafir. Tuhan lari di sini apa ni? Tuhan suruh supaya orang Islam kalaulah nak balah, maka balahlah menjadi sama. Jangan lebih ataupun jangan buat zalim kepada kukarani. Dan jika kamu bersabar, dalam arti katanya wima'ah, ia buat jahat ke kita, ia zalim kita, tapi kita sabar dan kita wima'ah. Tak ada nak balah, tak ada nak ambil tindak ke gapo-gapo. Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Sebab sabar ni adalah perkara penting dalam agama. Dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman yang terjemah di bawah ni, yakni kalau kamu hendak membalas orang-orang yang telah menyakiti kamu, maka balaslah dengan adil dan janganlah melampaui batas. Dalam pada itu, jika kamu bersabar, maka yang demikian amatlah baiknya bagi kamu. Ini pendirian orang-orang Islam. Kebaikan yang ada pada orang Islam, wima'ah sokmu. Wima'ah sokmu. Tak ada orang Islam dendam dalam hati nak balah, nak gotu, nak gani. Ini adalah orang baik. Lepas tu, kalau misal katanya korani berlaku sakuk dengan undang-undang ini, kalau kita kira dengan zaman lah ni lah, maka diberi kepada orang-orang Islam supaya bertindak, maknanya untuk jadikan kes hodok berlaku tu kira kong dengan kotmai, maka kena kira dengan kotmai. Hak kita nak sabar, hak kita nak wima'ah tu, hak tu ruang kita. Tapi benda-benda yang berlaku kiranya secara umumnya, iaitu Islam ni beri izin kepada orang-orang Islam kita lah, iaitunya boleh kita bertindak untuk menegakkan keadilan. Ayat 127, dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap perbuatan yang telatah dan telatah golongan yang ingkar itu. Cerita anak Nabi ni dia kena pacar dengan orang-orang hadap menetek, duk lawe, boleh katakan sokmu. Sebab Nabi ni banding katanya telaga pergi cari timur. Dia kena sapa Islam kepada orang, kena royak. Lepas tu orang yang tak setuju, tak terima, macam mana? Orang menetek dia, orang kata huduh kepada dia dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala pun royak lagi.
Sekali lagi, iaitunya sabar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Dan bersabarlah wahai Muhammad terhadap perbuatan dan telatah golongnya yang ingkar itu, dan tiadalah berhasil kesabaranmu melainkan dengan memohon pertolongan Allah. Nak sabar pun kena minta dengan Allah. Supaya ayat wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan, bantuan sabar dan semaya. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bukan arti katanya kita minta, ya Allah jadikanlah aku ni orang sabar dalam menghadapi kejahatan semua, kejahatan orang-orang kafir, jadilah aku sabar. Kita tak ada duk nok orang kafir rukran kita, orang kafir lawan kita, apa ni, orang kafir wak zoling ke kita, kita tak ada nok nok. Tapi kalau sekiranya berlaku sungguh, kita minta dengan Allah, jadi cut yun kita ni kem-keng, sabar dan cari jalan untuk nak balah. Kalau sekiranya kita nak balah, kalau kita tak si balah, maka habis tadi. Supaya orang pergi ceng kuam tu. Saya misal mudah-mudah ni nak pergi gambar. Orang boleh duk jadi korani tu, korani ni duk bak, duk apa, duk dia di buku sebab ceng kuam. Ataupun dengan sebab sedadu tu duk gitu leh. Tanda gapoh duk berlaku dan masuk dalam buk dia selama mana orang mai apa ni tak ada gi kekai ataupun tak ada gi yoklek, maka dia di buku panjang situ orang-orang hok gi ceng kuam dia royak sedadu tulis masuk dalam samnuan kadi dia dan selama mana kita tak gi royak katanya yoklek, maka duk situ jun kuah kadi cat setsin. Lagu tu lah. Allah berayat kepada Nabi. Sabar. Lepas tu tak jangan duk kira sangat. Jangan duk buku sangat dengan orang-orang hak. Orang-orang duk lawai. Itulah jelas. Apabila Nabi pergi buka Mekah semula. Terutamanya ketika dekat-dekat dengan akhir hidup Nabi, turunnya iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fi dinillahi afwaja. Apabila pertolongan Allah sudah pun datang dah, Nabi yakin apabila Nabi baca ayat ni, sebab Allah Taala royak kepada Nabi. Hak duk susah payah dulu duk dakwah, orang duk menetai, orang duduk buat huduh. Hari ini adalah hari pertolongan daripada Allah sudah pun sampai. Hari ini engkau boleh tengok hai Muhammad, orang masih Islam berpuak-puak berduyun-duyun. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Sebab itulah apabila Nabi tengok orang hendak biasa duk menetek dulu, Nabi kata kan, idhabu antumul yauma tulaqa. Gilah kamu, maknanya aku tak ada nak ambil kira apa ni. Hak biasa duk buat go tu, buat go ni zami-zami, belum pada ni, belum pada aku gi berhijrah gi ke Madinah. Aku duduk di Mekah ni. Orang Mekah buat belaka. Go tu, go ni. Huduh. Siapa ke boykot ekonomi. Tak boleh beli, tak boleh jual, tak boleh nikah, tak boleh belaka. Sebab apa? Sebab beci kepada agama Islam, agama yang Nabi duk sebar. Tapi Masya Allah, dengan peretoh Nabi tu, baik, tak berapa kelimuh ni. Orang-orang duk menetel Nabi, berasa inilah rasul tua cing siang cing, inilah rasul yang sebenar. Dia tak dendam dan tak balah gapo hak dia susah payah pada zaman dulu. Alhamdulillah Allah rayak kepada Nabi. Nabi patibat sungguh, patuhi maaf semua kepada orang. Tak ada katanya Nabi dendam kecuali
beberapa peristiwa yang Nabi doa sebut nama betul-betul. Hani kita pun dah tahu gak hikmat gapo. Tapi hurai sikit-sikit. Allah Ta'ala tanda siap-siap dah. Katanya puak-puak tu akan mati duduk dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan hina. Nabi sebut Allahumma alaika, wahai Allah, aku serah kepada mu, peracurlah puak-puak tu. Nabi sebut sore. Masya Allah. Ini hak khususiat. Maknanya khuh untuk Nabi. Nabi berdoa laknat ataupun wimati orang tu. Ini lepas tu bagi kita zamil-zamil ni lagu mana eh? Boleh tak kita laknat orang tertentu? Nampak katanya kalau sekiranya orang tu ya jahat terhadap orang Islam dan agama Islam, kita minta supaya Allah Ta'ala buka pintu hati dia, pelembut hati dia, dan wujadi dia orang Islam kalau sekiranya boleh. Minta wujadi dia orang Islam. Tak ada kira ni tamnaing apa-apa saja. Kalau nampak tanya ganah juga, galak apa ni, nampak backhand juga, tak ada nak masuk Islam dia. Minta wujadi Allah lah reda dia. Maknanya hak unapum sung tu jadi turun reda. Wujadi dia berhenti khianat orang Islam, lawan agama Islam. Kalau nampak katanya deran juga, degil kerah perut orang pasal ni. Ini minta wujud Allah Ta'ala suruh apa ni, minta supaya Allah lah cara dia. Nak cara lagu mana, wallahu a'lam. Sebab tu Tuhan dia wujud peluang kepada setiap umat, setiap masa, setiap orang. Akhir sekali, fa'akhadnahu akhza azizin muqtadir. Ini ada ayat yang Allah Ta'ala royak di dalam Quran. Orang-orang yang duk menetai, rasul-rasul duk wi nasihat dah, royak. Akhir sekali, Tuhan katanya, aku peracur puak-puak ni. Peracur lebih daripada itik ayat mampu. Supaya dengan pohon kayu hak tumbe. Tengok manusia tumbe ataupun mati. Noh. Lepas daripada bala turun, sebab apa tu? Sebab puak ninglah orang yang menentang rasul, menentang nabi. Tapi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala wi fisiknya ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Satu ayat lagi. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ni tu hayyan rahmatnya Allah Ta'ala kepada nabi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah sama sekali tidak akan azab puak-puak tu selama mana munghe Muhammad duk sekali. Maknanya kalau tu hai waktu berbala sekali dengan nabi hacu. Sekali dengan nabi lalu hacu. Tapi rahmat Allah Ta'ala dia tak azab manusia selama mana nabi duk sekali. Walaupun orang jahat, orang karuk duk sekali pun tu hai tak waktu berbala. Sebab ni rahmat Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So lagi wa ma kana Allahu liya'dzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan azab manusia selama mana manusia tu duduk istighfar lagi, duduk baca astaghfirullah, duduk sebut semua astaghfirullah alazim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Allah Taala tak waktu membala. Sebab tu kita kena yakin dengan ayat ni. Kita zaman lah ni nabi tak ada dah. Nabi mati dah. Kita lah ni duk makan saka nabi. Tapi ada so lagi. Benda hok duk ikat, duk tambaknya hok tu hai janji. Tu hai tidak akan buat turun bala kalau sekiranya manusia tu duk istighfar. Duk rajin lagi mulut ya duk gerak astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah alazim. Kalau nak kira maksiat, dosa,
deraka hak manusia buat hari-hari atas muka dunia ni, adat katanya peracur lama dah. Peracur lama, tak ada pedah dah dunia zaman-zaman lah ni. Penuh. Dengan maksiat, dosa besar. Orang Islam kita sendiri pun buat. Sama telah orang-orang kafir. Masya Allah. Ni ayat yang belum pada ni. Kita biasa belajar belakang dah. Tuhan ayat kali sekiranya Allah Ta'ala nak ambil sungguh. Nak kira sungguh. Kalau terjemuh bahasa mudah-mudah, Allah Ta'ala kali sekiranya nyanyak karik sungguh. Hacur lama orang manusia. Tapi dia wui peluai lagi. Walakin walakin Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Tetapi Allah Ta'ala pelewat wui masa lagi. Yuakhiruhum ila ajalin musamma. Tapi dia wui pelewat lagi sapa ke masa tertentu. Sebab itulah bila kita tengok ayat-ayat macam ni, gambarlah bahawa hidup manusia atas muka bumi ni, ni saya masuk ni ayat 127 ni, kena sabar banyak. Lepas tu kena wima'ah. Jangan wi ada dalam hati kita, dalam hidup kita dendam dengan orang tu, berasa dengan orang ni, tak sah. Kita ambil hak Nabi, insya-Allah Tuhan akan wi berjaya kepada kita. Akhir sekali, wala takufi dhayqin mimma yamkurun. Dan janganlah engkau berduka cita terhadap kedegilan mereka, dan janganlah engkau bersempit dada disebabkan tipu daya yang mereka lakukan. Sempit dada ni ada arah tak? Serabut kriat. Nabi kriat tak? Manusia juga Nabi, dia kriat juga, tapi Allah Ta'ala duk plop cai dia. Duk royak. Kalau sekiranya mung he Muhammad dibakit bohong, maknanya orang duk bohong, orang tak seterima mung. Faqad kudzibat rusulun min qablik. Maka rasul-rasul belum pada mung pun lagu tu lah, puak-puak dia tak seterima. Hak tu dah duk jadi ayat plop cai Nabi yang tu has sendiri royak. Tak siwi Nabi tu klum cai, noi cai. Siapa ke nak timur perasa air kriat dan leha cara hidup Nabi. Ayat belum habis lagi dah. InsyaAllah kita tengok siapa ke akhir ayat di dalam suratul Nahli. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.